manusia yang masih lontol kali mengucapkan mohon menunggu dalam yang ada yang perlu kami sampaikan. Sayang, sayang, sayang cipika cipiki. Baik Bapak Ibu sekalian, toh semua pasti berkenan. Tapi bagi mereka yang masih punya orang tua hari ini, berarti luar biasa sukacitanya. Tapi bagi kita orang tua yang sudah mendahului kita, ya seperti apa kita? Oleh karena itu, kami sebagai kaum Malaysia, kami cuma punya harapan. Sayangilah kami, maka kami pun akan menyayangi cucu, anak cucu dan cucu kami. Oleh karena itu, dari tempat ini, Bapak Kades, Pak Mantan, Pak PJ, kami dan majelis kalau bisa diperoleh ke rumah saya, karena sekalipun tidak semua jemaat yang mohon maaf, tapi tidak bisa bawa Bapak Ibu semua karena persediaan cuma sedikit. Ya, kalau seandainya hari ini kita membuat kelebihan, pasti kita panggil semua untuk anak cucu. Cuma untuk kemampuan saya yang cuma di sebatas itu. Ya, oleh karena itu, teman-teman majelis dan Pak Kades, Pak Mantan, Ibu Pendeta bersama Bapak Mahmudi, setelah ini kita ke rumah untuk menikmati sekedar yang sudah disiapkan oleh Ibu Bapak Malaysia. Yang lain kami mohon maaf kalau tidak cukup, berarti kan Malaysia yang pasti korban.
Karena itu mudah-mudahan tahun depan atas dukungan anak-anak cucu, orang pasti bisa kasih makan pohon. Ya, barangkali demikian, dan kalau misalnya ada sesi bisa, ya mungkin ada foto tersendiri sendiri. Lansia berkelas. Kalau memang sudah ada lansia berkelas ini. Yang saya pikir itu. Dan memang pas dari sana Bapak Ibu cuma tomat, daun palakama dan lirik. Jadi Bapak Ibu yang memang kalau tidak bisa makan itu ya, memang mungkin tidak bisa. Tapi ada Pak Rica-Rica. Iya. Jadi berangkali demikian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Lansia berkelas. Ini nih yang paling berkelas.